Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gear ya. Ini lanjutan kemarin. Jadi seperti yang kemarin gue juga udah jelasin, kalau gue menerima produk-produk untuk direview di channel ini. Jadi buat teman-teman yang mau produknya direview di channel ini, boleh banget tinggal kirim aja produknya dan gue akan mereview. Nanti tinggal DM aja syarat dan ketentuannya. DM aja di Instagram pribadi gua. Biasa gua cantumin di sini nih Instagram pribadi gua atau di Bang Buang Musik Bekasi, oke? Okay? Gua lebih mengutamakan produk-produk lokal sih, tapi kalau emang ada produk-produk dari luar juga yang mau review ya it's okay. Enggak masalah, dan produk itu mau lo kirim dan gua review dan produknya akan diberikan kepada gua sangat berterima kasih. Atau sekedar meminjamkan produknya untuk direview, gue juga sangat berterima kasih. It's okay, nggak ada masalah sama sekali. Lo mau bayar gue atau nggak dibayar itu nggak masalah juga. Jadi bebas, terserah. Yang penting gue mengajak teman-teman, siapa tahu yang punya brand-brand lokal pada khususnya mau direview di channel gue ini, gue akan sangat senang hati membantu. Oke? Okay? Oke, okay, kemarin gue udah review ini ya. ALP custom pedals Red Devil. Sekarang tiang boosternya ya, ini roket booster. Seperti biasa kemasannya sangat mengecewakan. Tapi untuk efeknya cukup oke sih, kecil. Bisa nyelip ke pedal board, warnanya orange. Tampilan oke juga. Dia cuma punya satu apa sih namanya nih? Potensio ini apa sih, knob atau switch, bukan switch sih, knob lah kita sebut saja knob. Jadi ini untuk mengatur volumenya kayaknya. Oke, okay? Booster, gue emang lagi nyari booster sih sebenarnya, pas ada yang ngirim jadi oke okay aja. Ini manual booknya ya, roket booster, namanya roket booster. Roket booster merupakan booster pedal yang sangat powerful. Natural sound atau tidak merubah karakter asli instrumen dan menambah headroom. Bisa berfungsi sebagai clean dan gain booster sebagai penempatannya. Booster sebagai gain booster diletakkan booster sebelum pedal drive atau distorsi. Booster sebagai clean booster diletakkan booster setelah pedal drive atau distorsi. Potensio boost menambah dB. Oke, ini dari ALP custom pedal kerjasama sama DS Gear. Oke, okay? Pedal ini dibanderol dengan harga Rp400.000, bro. Gila, murah banget. Pedal Rp400.000, coy. Kayak gimana rasanya? Oke, okay, kita langsung review aja ya. 9 volt. Sini ya. Tadi cek gue. Ya, ringan juga ya, jadi agak oke. Okay. Pick. Oke. Okay. Sebelum review, seperti biasa kita ngamer dulu aja biar gue bisa review secara jujur. Dan kalian bisa dapetin amer ini di Before Night Instagramnya ya, Before Night. Aman, terpercaya kok. Jabotabek bisa langsung gojek aja. Terus. Terus kaos gue bisa lo beli di Nes ya. Nanti Instagramnya gue sertakan juga ya. Jadi banyak banyak yang nanya, bang beli kaosnya di mana nih? Keren banget. Di Nas by Nat, ya itu. Langsung aja kita review, bro. Sini, biar nggak tumpah. Oke. Ini, gue pakai. Ribet sekali ya dia ya. Ampli Yamaha THR-10. Gua direct langsung ke Focusrite. Gua pakai DAW Ableton. Ini clean soundnya ya.
Oke, kita pakai booster. Nggak nyala ya? Oh, udah nyala. Oke, ini knop jam 12. Kekencangan, kita turunin ya. Rp100.000. Clean boosternya gue suka ya. Jadi ini kalau nggak pakai boosternya jadi kayak gini. Kayaknya agak false gua stand sebentar, sorry. Gua pakai Fender Jepang klasik 54 ya. Jadi cleannya kayak gini. Kalau pakai booster nih. Ini kita tempatin sebagai clean booster ya. Soundnya, sound kita jadi tebal. Gua lagi cari sih emang booster ini sih. Ancur. Jadi dia bisa merubah channel clean kita jadi lebih tebal. Seolah-olah gitar kita ini punya string yang gede nih. Soalnya kalau lo pakai string gede otomatis kita pasti drop atau gimana stringnya. Ini seolah-olah sih. Jadi ini senar 09 ya, pakai ini berasa kayak 011. Soundnya enak banget. Buat clean booster, anjir sih. Enak bro, gokil, 400.000. Kita pakai buat crunch ya, sedikit crunch. Ini bypass crunch gue. Volumenya gue segini doang ya padahal ya, sekitar jam 9 kurang dikit. Nggak usah gede-gede, kayaknya dia udah oke. Dia mempertebal ya. Gua suka sih kerjanya dia, gua suka sih kerjanya si booster ini. Kalau dibilang clean booster, gua rasa nggak clean banget sih. Jadi dia clean sama sedikit ngasih gain gitu. Jadi sound kita lebih bulat, lebih tebal sih. Nikmat bro. Gua kasih drive yang gede ya. Kita nggak pakai booster dulu.
Button. Gua suka boosternya. Oh, belum kita naikin dari tadi. Tapi gua sangat suka di clean. Cleannya tebal jadi enak. Ini kalau tanpa booster ya. Tapi kalau pakai clean nih, clean booster nih, coba jam 12 nih. Kepencet nih. Kencangan. Di jam 9 sih cukup sih udah. Lagi kalau kita pakai strat di di setengah ini nih antara pick up neck dan middle, soalnya kita biasa ngerasain tipis kan di soundnya, tapi kalau pakai booster overall gua suka jujur gua suka sama si Rocket Booster ini daripada kemarin gua review si Red Devil. Boosternya gua suka sih, cocok sama gua sih. Terus harganya juga relatif murah, 400.000 ya, 400.000. Kayaknya ini bakal masuk ke pedalboard gue sih, wajib sih buat clean. Jadi clean gue bisa lebih tebel nih pakai ini, khususnya clean ya, buat jadi clean bus. Enak gue akuin, enak. Untuk harga 400.000 enak. Kalau gue kasih nilai sih 8,5 lah untuk booster ini nih. Oke, demikian dulu review singkat ya, singkat dari si Rocket Booster dari ALP Custom Pedal, kerja sama-sama DS Gear. Ini cuma 400.000, lo bisa dapetin langsung ke Instagram DS Gear-nya. Gokil, karya anak bangsa. 400.000. Gokil.